Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Penampakan hantu pinipinnya sudah tidak ada. Oke teman-teman, kita ceritakan kisah kita kali ini seperti apa ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe-nya yang belum ya, diklik subscribe-nya dan jangan lupa untuk like-nya. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi di sini Mail, Esan dan Fizi lagi bakar ayam bakar nih ya siang-siang. Waduh, lagi bakar-bakar ayam bakar teman-teman. Mau tahun baruan atau apa ini? Jelas lah, kan aku yang bikin. Pastinya enak ini ayam bakar ini. Iya ya teman-teman. Kenapa bakarnya siang-siang? Kenapa nggak malam ya? Panas tahu kalau siang. Kalau ada Upin Ipin asik nih. Mereka kan suka sekali ayam buatan kamu, Mail. Iya teman-teman ya. Ayam bakar kesukaan Ipin. Betul tuh, tapi sayang sekali mereka udah gak ada lagi di dunia ini. Ya sedih teman-teman. Jadi sedih deh kalau bahas Upin Ipin. Ayam bakarnya udah matang nih, jom kita makan. Oke teman-teman, kita daripada berlarut dalam kesedihan, kita langsung ayam bakar aja ya teman-teman. Kita makan ayam bakar ini. Mereka pun makan ayam bakarnya sampai sore hari. Oke teman-teman, ini dalam rangka apa ya? Sim Esan ulang tahun atau apa ya kita bakar-bakar? Ya udah nggak apa-apa teman-teman. Waduh, aku kenyang banget, gak bisa gerak nih aku. Esan kekenyangan, dasar nih Esan nih, emang dia makanan semuanya dimakan sama Esan. Kamu sih makanya jangan banyak-banyak sampai abisin stok ayam bakar aku. Aduh, ayamnya dimakan semua sama Esan ya. Sabar Mail, sabar. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba muncul Upin Ipin di depan mereka. Penampakan. Wah, penampakan hantu Upin Ipin guys. Serem sekali, botak dan matanya putih. Loh, itu kan Upin Ipin. Tapi kan Upin Ipin sudah gak ada lagi di dunia itu. Jadi itu siapa? Iya teman-teman, itu siapa teman-teman? Ya ampun. Hantu kabur, ada hantu Upin Ipin, kata Fizi. Oke, Fizi takut banget teman-teman. Jadi dia kabur guys. Ya dia kabur lagi, ketakutan. Dih kok kabur sih, padahal kan kita cuma mau ikutan makan ayam bakar aja. Iya teman-teman, padahal Upin Ipin pengen ayam bakar, kenapa mereka kabur ya? Waduh, maaf ya Upin Ipin, tapi ayamnya udah habis, gak ada yang bisa dibakar lagi tuh, dihabisin sama Esan tuh. Dihabisin sama Esan ya, emang Esan nih. Wah gawat tuh, kalau nggak ada yang bakar kita akan gendayangin kalian loh, kata Ipin. Wah masa gitu, curang banget, mentang-mentang udah jadi hantu masa gendayangin. Waduh gimana nih Mail, serem banget, aku takut digendayangin Mail, kata Esan. Esan takut guys, aduh Esan. Baiklah, aku akan membawa ayamnya lagi Upin Ipin, kalian tunggu sini ya. Iya teman-teman, sebagai orang yang baik, jadi Mail bakal bakar ayam goreng lagi ya. Kamu tunggu sini ya. Ada-ada aja nih. Jom Esan ikut aku mengambil ayamnya di rumah. Upin Ipin, kalian tunggu sini ya. Oke teman-teman, kita langsung pergi aja. Upin Ipin, bye-bye. Oke teman-teman, Esan kita langsung pergi ya. Aduh, ada-ada aja teman-teman. Ada hantu Upin Ipin ya, serem ya. Emangnya ada yang jualan ayam jam segini Mail? Apa kita pergi ke Indomaret ya? Waduh gimana nih? Yaudah Esan, kamu naik gojek aja ya. Kamu larinya lama. Nah lo, oke, kita langsung pergi. Tenang aja ya, aku ada ide nih. Iya teman-teman, karena malam-malam gini gak ada yang jualan ayam, di pasar pada tutup. Kita langsung pergi aja teman-teman. Pergi menuju ke sana. Jum, gak tau kita mau pergi kemana lah. Ikutin aja teman-teman, mau kemana ke ya. Yaudah, let's go. Jum. Kita nggak tahu mau pergi kemana, ikutin aja jalan aja. Pergi ke sini, terus parkir di sini. Ini apa nih? Loh, kita ngapain ke peternakan Pak RT? Jangan-jangan kita mau mencuri lagi. Waduh, mau mencuri kah? Beneran mau mencuri nih Mail? Waduh. Wah, enggak kok, kita cuma mau minjem aja, tapi nggak bilang-bilang aja sih. Waduh. Mau nangkap ayamnya tapi nggak bilang-bilang teman-teman. Sama aja tuh Mail, itu mencuri, aku nggak mau nanti ketahuan Pak RT, kita bisa diomelin. Waduh gimana dong teman-teman, daripada Upin Ipin gentayangin ya. Ya mau gimana lagi ya, jadi kamu lebih baik digentayangin hantunya Upin Ipin daripada dimarin Pak RT. Ayo milih mana Esan, ayo milih mana. Nggak mau juga sih, ya udah deh aku ambil ayamnya PRT aja daripada digentayangin Upin Ipin. Serem, Upin Ipin kan jahil, mentang-mentang jadi hantu. Aduh. Akhirnya Mail pun mendapat ayam dengan cara meminjam. Wah, meminjam.
dipinjam. Oh iya dipinjam guys. Jadi nanti kalau misalkan ini kita balikin lagi dengan uang ya teman-teman. Ah nih karena Upin Ipin nih muncul nih, ya mau gimana lagi. Oke, okay, let's go teman-teman. Kita langsung pergi menuju ke tadi ya, bakar-bakar tadi di situ teman-teman. Ah Upin Ipin pengen ayam bakar, ada-ada aja teman-teman hantu Upin Ipin ini. Let's go, kita bakar-bakar. Mail dan Esan pun mulai membakar ayam itu untuk Upin Ipin guys. Iya, kita bakar ayam bakarnya. Semoga Upin Ipin suka ya, amin. Semoga aja nih ya, kita bakar semua. Wah enak banget ayam bakarnya. Emang the best kamu Mail, buatan kamu emang enak. Wah iya teman-teman, siapa dulu Upin Ipin gitu loh. Eh Mail gitu loh, kok Upin Ipin. Betul-betul rasanya bahkan lebih enak pas kita masih hidup. Wah jadi curhat. Wah katanya lebih enak teman-teman seperti itu ya. Upin Ipin pun senang bisa makan ayam lagi. Tetapi tetapi kenapa? Kenapa? Masih nggak kenyang nih. Lagi dong Mail ayamnya. Aku mau ayam bakar lagi. Waduh masih belum kenyang teman-teman. Mentang-mentang jadi hantu lapar mulu nih. Aduh gimana dong ya. Wah ayamnya tinggal satu nih. Kalian masih belum kenyang kah? Bagaimana nih? Kata Mail. Iya nih kalian jangan repotin kita, kayak kan kita teman kamu Upin Ipin. Ya pokoknya harus sampai kenyang. Kalau enggak kami akan gendayain kalian selamanya. Wah Upin Ipin gitu. Yaudah kita ngubungin Pak Haji aja yuk. Untuk ngusir Upin Ipin nih. Ah coba deh Upin Ipin, nanti makanannya baca doa biar enggak dibantu hantu makannya. Waduh kan mereka hantu Esan. Harus baca doa. Oh iya betul juga, dari tadi kami lupa baca doa sebelum makan. Akhirnya Upin Ipin pun membaca doa sebelum makan ayam bakar terakhir. Wah kami sudah kenyang, terima kasih ya kalian berdua. Akhirnya ayam bakarnya enak sekali. Makasih, makasih ya. Setelah kenyang arwah Upin Ipin pun menghilang teman-teman. Waduh langsung menghilang teman-teman ya, gak ada lagi. Mantep Upin Ipin udah gak ada lagi teman-temannya. Akhirnya kita tenang nih. Esan dan Mail pun senang karena mereka tidak gendayangin lagi oleh Upin Ipin. Akhirnya kita udah tenang lah, gak diganggu Upin Ipin lagi tuh tadi yang lapar-lapar. Besoknya Esan dan Mail pun berziarah ke kuburan Upin Ipin untuk mendoakan mereka. Ya biar mereka gak penasaran lagi dan gendayangin kita lagi guys. Ngerepotin soalnya. Tamat dan begitulah kisah kita hari ini teman-teman. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka di video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke, dadah.